Setelah mengunjungi Kabupaten Oku Timur, rangkaian panjang penelitian marga Oku Timur terus berlanjut dengan mencari dokumen Sumatera Selatan di Perpustakaan Nasional dan juga Arsip Nasional. Tetap bersama para tim peneliti dari beberapa kampus yaitu Universitas Terbuka, Universitas Sriwijaya, UIN Raden Patah, dan PGRI. Cewice, kali ini Mang Dayat melakukan penelitian lanjutan, yaitu kita ke Jakarta bersama para dokter ini nah, para peneliti, para sejarawan. Jadi kita akan melanjutkan perjalanan ekspedisi yang di Oku Timur kemarin itu ke Jakarta, yaitu ke Gedung Arsip sama ke Perpusnas. Nah, kita mencari dokumen di situ. Ini kami hari pertama dari Palembang bawa mobil naik tol. Ini istirahat dulu di masjid. Habisin lanjut. Nah, Mang Cebice, cak mana kondisinya? Melo terus ya, Mang Dayat ya. Oke. Nah, Mang Cebice, jadi kami lagi di Bakahuni. Nah, sekarang kami lagi nunggu kapal. Nah, di belakang kapalnya. Sekarang waktu menunjukkan jam 9 lewat lah ya. Kapal kami jam 11. Lihat antrian ya. Mobil banyak karena berangkatnya hari Minggu. Jadi padat ya. Ternyata sekarang sudah padat di perjalanan. Oke, kita lanjut. Jadi Mece-Bice dari Palembang itu berangkatnya jam berapa tadi? Jam 4. Nah, jadi ini baru nyampe Jakarta kurang sekarang jam 5. Jadi kita sepertinya istirahat dulu, agak siang kayaknya baru mulai ke lokasi penelitian. Sudah dipastikan ini karena jam 5 subuh baru nyampe masuk hotel. Oke, kita lanjut lagi. Jadi Mang Dayat lagi ada di Perpusnas. Jadi Mang Cebice ada apa namanya? Sini buku gratis. Dan tadi udah register. Ini juga masih minta buku lagi. Di sini ternyata disediakan buku-buku. Tinggal siapa yang galak ya sebenarnya untuk mencari referensi di sini. Mandai sampai buku-buku. Wah, ini mantap di sini. Jadi karena naik ke atas itu tidak bisa bawa apa-apa, jadi titip dulu di sini. Nah, ini sini ada lokernya buat penitipan. 141. Ding ding ding. Jadi Mang Cebice, kita menuju lantai 23. Hari ini jadwal kita apa hari ini? Hari ini melanjutkan penelusuran majalah Sulu dan koran-koran dari Sumatera Selatan. Nah, ini jadi di lantai 23. Oke. Okay. Kita lanjut. Teng-teng. Banyak. Dan walaupun ini punya negara, tetap tidak mau ada angka 13.
Selamat pagi. Kemarin belum sempat, kalau saya belum sempat kirim. Kalau ya, saya belum melanjutkan yang dokumen saya. Saya hari ini saya kirim. Iya. Jadi untuk bapak-bapak yang belum kirim email, silakan emailnya dikirim dulu. Nanti baru. Kalau udah, silakan input lagi. Oh, iya. Nanti kan saya ambilin lagi. Udah saya pisahin sih yang kemarin. Jadi pertama kali kita nyari apa ya, dengar kan? Katalog kan? Katalog. Nah. Saya yang mau cari huruf ini. Apa? Ada huruf yang ini. Oh, ada huruf ini. Berarti B sampai Z. Kalau kita nak nyari huruf S kan seluruh marga. Berarti dari sini. Oh, seluruh marga. Nah, kita buka. Nah, ini. Nah. Seluruh marga. Untuk Residenan nah, Palembang. Untuk ya, ini di sini dulu. Ini nomor panggil segala macamnya ini kayak untuk kita ngisi ke situ. Oke. Okay. Kita foto dulu lebih mudah. Ya. Jadi nomor panggil. Panggil B 16. Untuk B 1939. 1939. Benar. Nah, kalau udah selesai dia udah submit tulisan begini. Tinggal langsung ke ini ganteng ya, ganteng ya. Udah. Hidayatul Fikri. Oke. Cebice ini di hari ketiga. Nah, jadi hari pertama, hari kedua kami di perpustakaan yang ada di Medan Merdeka. Hari ini yang di Salemba. Nah, ini gedung tua nih. Unik tempatnya. Nah, gedungnya wah. Nah, masih bersama ini Kak Kemas. Nah, itu Dr. Dedi lah duluan. Pagi. Jadi di sini yang masih apa namanya? Masih ini ya, apa? Belum didigitalkan. Jadi yang belum sempat didigitalkan itu ada di sini. Cebice. Nah, jadi kami sekarang tahapan selanjutnya ke gedung perpustakaan yang ada di Salemba. Oke, dulu. Oke. Nah, satpamnya baik pada di. Nah, ini baru. Ini nih keren nih gedung-gedungnya. Terjaga. Apa dia? Nih, bro. Tim peneliti. Jadi disusulin sama mong rumah. Koran-koran lama ada di lantai 7. Dioramanya. Lagi dia ada di gedung Andri. Tahapan selanjutnya di gedung arsip. Nah, ini pintu masuk ke Andri, perjalanan bangsa Indonesia. Ini kita dimulai dari prasasti-prasasti macam-macam yang ditampilkan di sini.
Nih, Telaga Batu, ini yang punya Palembang. Ditampilkan di sini. Ini Telaga Batu. Ini juga prosesi kita di Palembang pertama kali masuk. Prosesi Candrabaga. Ini karena masih belum terlalu aktif, jadi agak ruyu. Nah, dari Sumatera. Nah, ini kedukan bukit nih, Palembang lagi. Karang Birahi Jambi. Jadi memang kita utama ini. Rasa setuju. Kota Kapur, Sumatera. Kopi, tulis, prosesi. Kita ke tahap berikutnya. Di sini ada diorama Sultan Mahmud Badaruddin II. Sultan Mahmud Badaruddin II. Berdampingan langsung dengan Tuanku Imam Bonjol. Ini diorama-dioramanya. Diorama keren. Minta makan. Demikianlah video Mang Dayat. Kalau Mang Cek-Bicek senang dengan video Mang Dayat, tolong di like dan komen membangunnya. Share juga kalau menurut Mang Cek-Bicek bermanfaat. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah, Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ada di zaman dulu di Gojek ini.